Rook di C4 tu tak free, tak percuma. Sebab kalau bishop makan rook, queen boleh makan pawn H3 dan kita ada checkmate kat sini. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita ada satu game yang telah dimainkan oleh seorang prodigy, oleh seorang pencatur muda yang sedang meningkat naik sekarang dari India, iaitu GM Nihal Sarin. Baik, saya rasa pada masa sekarang ni nama GM Nihal Sarin ni mungkin ramai yang telah mengenali siapakah gerangan pemegang nama tersebut. Merupakan seorang GM muda yang sedang famous sekarang ni, yang sedang meningkat popular. Baik, hari ni kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh beliau menentang seorang lagi pemain catur yang bernama George Corey. Siapakah George Corey? Adakah beliau merupakan pengasas ataupun owner kepada kedai Cafe My Corey? Hai, terliu pula tengok dia punya bingsu eh. Okey, George Corey bukannya merupakan owner cafe, dia tak ada cafe, tak ada kedai apa. Dia merupakan seorang grandmaster dari Peru. Dan mungkin nama dia tak sepopular GM lain, tapi sebenarnya dia merupakan seorang GM yang kuat. Dia punya peak rating mencecah 2600 dalam kategori GM yang power jugalah. Alright, so hari ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh dua orang ni menentang satu sama lain di pertandingan catur yang diberi nama FIDE World Cup yang telah diadakan pada tahun 2019 di Rusia. FIDE World Cup ni kalau dalam sejarah Malaysia, IM Yuh Li Tian pernah membuat penampilan sulung pertama kali Malaysia mewakili negara ke World Cup pada tahun 2017 sebelum ni, menentang GM Vishwanathan Anand, seorang legenda pada tahun tersebut. Okey, baik, jom kita tengok game ni. Ini merupakan pusingan pertama pada FIDE World Cup 2019. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM George Corey menentang hitam yang dimainkan oleh GM Nihal Sarin. Corey memulakan dengan C4, kita ada English opening, dibalas dengan E6, Knight F3, D5, E3, Knight F6, Knight C3, B6. Nihal bersedia untuk mengeluarkan bishopnya, membuat fiasento di B7. Baik, permainan diteruskan dengan B3, bishop B7, bishop B2, kedua pemain membuat fiasento kat situ. Knight B ke D7. Kita ada bishop E2, A6 dan seterusnya. Corey memilih untuk membuat castling 0-0. Permainan diteruskan dengan bishop ke D6, D4. Kali ini Nihal pula yang membuat castling 0-0. Dan dalam posisi ini, gerakan yang biasa dimainkan oleh Corey ialah untuk queen ke C2. Tapi untuk kali ini dia memilih satu pilihan lain yang belum pernah dimainkan olehnya, iaitu pawn ke A4. Baik, kat sini Nihal membalas dengan pawn ke C5, H3, rook E8, rook E1, H6, bishop masuk ke F1, rook C8 dan diikuti dengan rook C1, sama-sama bersedia untuk ambil file C kat situ. Kita ada queen ke E7, rook ke C2, rook E ke D8, queen E2 dan kat sini berlaku pertukaran pawn dengan pawn D makan pawn C4, diikuti dengan pawn B makan pawn C4. Dan seterusnya Nihal mainkan knight ke F8 dengan idea untuk knight melompat keluar ke G6. Alright, kita ada rook ke B1 kat sini. Ideanya adalah untuk melarikan bishop mungkin ke C1 dan seterusnya membuat double rook dan ingin membuat serangan ke file B kat situ. Okey, kat sini Nihal teruskan plannya dengan knight pergi ke G6, bishop C1 membuka ruang untuk rook menyerang pawn B6 kat situ. Jadi Nihal defend dengan queen C7 dan kita ada rook C pergi ke B2. Sekali lagi menambah serangan ke atas pawn di B6. Baik, kita ada pawn C makan pawn D4, diikuti dengan pawn E makan pawn D4 kat sini. Dalam posisi ini kita dapat tengok satu tekanan yang sangat kuat diberikan oleh Corey ke atas pawn yang berada di B6. Satu cara direct ataupun terus yang boleh dilakukan untuk defend pawn tersebut oleh Nihal ialah untuk naik pergi ke D7. Namun cara ini sangat pasif
dan putih boleh membuat serangan dengan C5. Semestinya kat sini pawn tak boleh makan pawn di C5 tu sebab akan membuka ruang untuk rook makan bishop di B7. Ini adalah blunder. Jadi selepas pawn E makan pawn D4, ini merupakan satu posisi yang memerlukan Nihal untuk cuba defend pawn B6 ni, dan Nihal membuat satu defend yang sangat bagus kat sini dengan gerakan bishop ke A3 menyerang rook. Baik, kalau rook cuba melarikan diri dengan memakan pawn di B6 kat sini, Nihal boleh membuat satu gerakan yang bagus dengan bishop makan knight F3 terlebih dahulu, membuat serangan ke atas queen. Jadi queen terpaksa makan bishop tersebut, dan kita ada bishop makan bishop di C1. Hitam ataupun Nihal mendapat kelebihan satu piece. Kalau rook makan balik, sememangnya queen akan makan rook, dan Nihal mendapat kelebihan satu rook kat situ. Jadi bishop ke A3 ni merupakan satu defense yang sangat bagus, sebab rook terpaksa lari. Kat sini Corey mainkan rook ke D2, dan kita ada bishop makan bishop C1 diikuti dengan rook makan bishop C1, dan seterusnya kita dapat tengok sudah tiada ancaman di file B settle. Okey. Nihal meneruskan game ni dengan queen ke F4. Kita ada queen E3, dan kat sini Nihal bishop makan knight F3 diikuti dengan pawn makan bishop tersebut, bertujuan untuk mengkucak-kacikan pawn struktur kat situ. Seterusnya kita ada queen ke H4, rook ke B1 dan knight ke F4 yang menambah tekanan ke atas pawn yang berada di H3. Baik, kat sini putih perlu berhati-hati. Kalau king pergi ke H2 bertujuan untuk defend pawn di H3, ini tak membuat apa-apa sebab kat sini Nihal boleh mainkan satu gerakan yang bagus dengan rook makan pawn di C4. Pawn percuma, dan bila pawn tu sudah tiada, hitam boleh membuat serangan ke atas file C, mungkin dengan rook double dan seterusnya, membuat sesuatu yang sangat menakutkan di file kat sini. Jadi dalam posisi ni kalau kita tengok, rook di C4 tu tak free, tak percuma, sebab kalau bishop makan rook, queen boleh makan pawn H3, dan kita ada checkmate kat sini dalam dua langkah. Selepas king lari ke G1, queen G2 dan terus checkmate. Oleh sebab itu, selepas knight pergi ke F4, Corey tidak memilih untuk defend pun pawn ni. Dia memilih untuk rook makan pawn B6 terlebih dahulu. Tetapi kat sini, Nihal tak nak pun pawn ni sebenarnya. Dia teruskan dengan agendanya untuk rook makan pawn di C4, membuat sacrifice rook kat sini. Baik, jom kita tengok apa jadi kalau bishop menerima rook tersebut. Kalau bishop makan rook di C4, kat sini saya nak korang pause, cuba pause ini dan cari apakah gerakan sambungan yang boleh dibuat oleh hitam kat sini. Silakan. Ya, kita dapat tengok queen dan juga knight merupakan dua attacker ataupun dua penyerang yang sangat bagus ke arah king. Serangan boleh dibuat dengan, dimulakan dengan queen ke G5 membuat check. Kat sini sememangnya kalau king lari ke sebelah kiri ni, kalau contohnya ke king H2, semestinya queen masuk je G2 terus membuat checkmate. Jadi selepas queen G5 check, king terpaksa ke F1, dan kita ada sambungannya queen pergi ke G2 check, memaksa king ke E1, dan seterusnya queen check di G1 memaksa bishop untuk tutup ataupun block di F1. Dan kita ada satu taktik mudah yang boleh dibuat kat sini, iaitu taktik fork dengan knight pergi ke G2, dan seterusnya kita dapat tengok queen di E3 tu akan mati. Bishop tak boleh makan sebab sedang dipin kat situ oleh queen. Alright, jadi itulah bahayanya kalau rook di C4 ni dimakan oleh bishop. Oleh sebab itu, Corey mencuba dengan king pergi ke H2, mencuba kawal pawn di H3 tu, baru nak kawal sekarang tapi sudah terlambat sebab kat sini Nihal membuat satu serangan yang mudah dengan knight F6 pergi ke D5, membuat fork ke arah rook dan juga ke arah queen. Corey masih meneruskan dengan knight makan knight kat sini. Namun selepas knight makan knight kembali, kita masih tengok ancaman fork masih kekal, dan kat sini George Corey telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Baik, jadi selepas game ni, di pusingan pertama ni, Nihal Sarin telah berjaya memenangi round 1, dan dia telah berjaya pergi ke round seterusnya, manakala GM George Corey pula telah tamat perjalanan World Cup-nya kat situ dan telah membawa pulang
hadiah wang tunai sebanyak 6,000 USD dollar. Nampak? Tak menang pun. Tak menang pun, tapi berjaya membawa pulang wang hadiah, wang sagu hati lah. Nampak? Kalau ada antara korang yang berjaya suatu hari nanti menjadi mungkin Grandmaster ke, ataupun menjadi wakil Malaysia pergi ke World Cup ke, itulah apa yang korang akan dapat. Selain dapat menentang GM-GM world class peringkat dunia, experience yang sangat bagus, korang juga akan mendapat sagu hati macam ni. Okey, baik, jadi itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa temu janji kita setiap Ahad dan juga Khamis. Silakan subscribe bagi yang masih belum. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye bye. It's just a time.